Satreskrim Polresta Sidoarjo membongkar makam seorang gadis berusia 14 tahun. Pembongkaran serta autopsi jenazah Agita Cahyani ini dilakukan setelah sang ibu membuat laporan ke Polresta Sidoarjo terkait kematian tidak wajar sang anak. Agita meninggal dunia pada 27 Maret silam. Sang ibu curiga kematian sang anak tidak wajar lantaran ia melihat sejumlah memar dan bekas darah di bagian hidung jenazah anaknya. Belum ada keterangan resmi dari Polresta Sidoarjo karena masih menunggu hasil autopsi.